ada bintang-bintang gitu, ada cahaya-cahaya gitu di muka. Dan di sini terlihatnya kebahagiaan Safira ketika sedang bersama dengan Julian. Ya, Julian memang pandai banget ya membuat Safira selalu tersenyum. Cahaya apa? Serius? Gak ada. Dan kalian juga bisa melihat ya bagaimana bahagianya Safira ketika sedang bersama dengan Julian. Bahkan di sini dia sangat menikmati malam ini. Kesana ke sebelah sana, mas enggak mas. Di sini terlihat ya mereka berdua sedang bermain dengan teropong dan melihat indahnya malam dengan teropong itu. Tetapi nampaknya di sini Julian godain Safira. Kamu nggak boleh bahagia, Safira. Dan kalian bisa lihat ya ternyata ada Rafael di tempat itu dan dia sangat-sangat nggak suka melihat Safira bahagia. Kamu nggak boleh bahagia dengan laki-laki lain selain sama aku. Dan tentu saja kita semuanya sangat heran ya dengan Rafael. Sepertinya dia sudah diselimuti dendam dan juga kebencian. Kamu lupa ya, kamu itu nggak akan bisa punya anak tanpa aku. Sementara itu di sini terlihat Romi yang sedang ngobrol serius dengan Dania. Dan nampaknya juga si Romi ini nggak suka ya Dania terlalu dekat dengan Julian. Dan ternyata kedekatan mereka berdua diketahui oleh Tante Wulan. Di sini terlihat ya Tante Wulan yang rada-rada curiga melihat sang suami sedang bersama dengan Dania. Dan aku gak akan pernah rela ibu dari anakku dimiliki. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana Romi yang sepertinya memang benar-benar gak mau kalau Dania sampai dimiliki oleh orang lain. Dan benar-benar kata-kata Romi ini membuat kita semuanya bertanya-tanya. Dimiliki oleh laki-laki lain, kamu camkan tuh. Mas Romi? Dan tentu saja kaget banget ya ketika Tante Wulan menghampiri mereka berdua. Sepertinya Tante Wulan mulai rada-rada curiga dan aneh. Sementara itu di sini terlihat ya lagi-lagi terjadi keributan antara Julian, Safira dan juga Rafael. Dan kalian bisa lihatnya sepertinya Rafael mabuk. Saya mau bawa pulang istri saya yang seharusnya udah menjadi hak saya. Dan kalian bisa lihat ya Rafael yang ngomong ngelantur, dia berkata dia akan membawa istrinya. Tentu saja Safira pun jadi gimana gitu ya ngelihat Rafael yang saat ini ngomong ngelantur dan sedang mabuk. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan di antara dua cinta pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 hari ini. Nah kira-kira bagaimanakah nanti dengan Safira dan juga Julian ya? Apakah nanti terus-terusan orang-orang di sekitarnya akan berusaha memisahkan Safira dan juga Julian? Dan apalagi Rafael ya, sepertinya dia sangat nggak suka Safira bahagia bersama dengan Julian. Simak kelanjutan di antara dua cinta hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung sinetronku. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.